Baim Wong kembali menjadi perbincangan hangat publik di dunia maya karena postingan Instagramnya. Hal ini terkait unggahan terbarunya di Instagram, bersama petinggi PT Liga Indonesia Baru, LIB, Jumat, tanggal 21 Mei tahun 2021. Terlihat ayah Kiano Tiger Wong tersebut berfoto bersama Direktur Bisnis PT LIB Rudy Kangra. Baim Wong menyebut jika dirinya sudah ideal dan siap memajukan sepak bola Indonesia. Ia juga lengkap mengenakan jaket berlabel Tim Nasional Indonesia, Timnas, berwarna hitam. "Ideal sudah, kita majukan persepak bolaan Indonesia," tulis Baim Wong. Terkait kesepakatannya tersebut, sampai berita ini diturunkan belum ada konfirmasi dari pihak Baim Wong. Unggahan Baim Wong langsung dibanjiri komentar dari netizen. Banyak di antara netizen yang menduga Baim membeli klub sepak bola. Yeah.